Indonesia. Sebelum nonton video kita selanjutnya, kita cuma pengen ingatkan, raih hadiah ratusan juta rupiah dengan cara subscribe, like, komen, dan share. Dan jangan lupa nyalakan lonceng di bawah ini untuk merebut hadiah ratusan juta rupiah dari kita. Selamat menonton, teman-teman. Hai, sahabat R2 Indonesia, dimanapun Anda berada. Hari ini kita lagi datang di auditorium Tamangamapak Universitas Negeri Makassar. Kita dapat undangan dari Bapak Yasona. Beliau adalah Menteri Kemenkumham Republik Indonesia. Kali ini kita diundang untuk bahas hal-hal yang berhubungan dengan hak kekayaan intelektual, baik di dunia YouTube maupun dunia kreatif lainnya. Dan kali ini saya akan mengajak kalian untuk simak apa yang akan dibahas bareng sama Pak Menteri. Ikutin kita. Tapi sebelum kamu ikutin kita ingatkan lagi untuk jangan lupa subscribe, share, like, dan komen, agar kita berikan konten yang menarik untuk Anda, agar kita lebih bisa berkreasi dan bisa memberikan support yang terbaik untuk Anda. Yuk, ikutin sama kita. Kita udah masuk di auditorium Universitas Negeri Makassar. Ini adalah spot untuk acara talk show bareng sama Pak Menteri soal bahasa kekayaan intelektual. Kita seru-seruan hari ini dan kita bahas soal ilmu hari ini. Yuk kita cari tempat duduk. YouTuber Bondowoso, ya. Di Sulawesi Selatan tidak ada, sedangkan pendapatan YouTube itu sebulan bisa tembus 400 juta, Pak. Iya, iya. Dan kita siap bentuk. Nah, mungkin saat ini teman-teman dari YouTube se-Indonesia, kali ini saya lagi bareng sama Pak Sekda, Sekretaris Daerah, Bapak Abdul Hayat Gani. Beliau sudah banyak bantu kita juga. Saya pengen pesannya nih, Pak, untuk kreator-kreator digital, khususnya dunia YouTube di Sulawesi Selatan. Kebetulan kita under YouTube langsung, pesannya buat Bapak nih apa nih, Pak? Ya, saya kira saya pertama-tama sangat apresiasi, bagaimanapun juga kita sekarang berusaha dari transitional leader menjadi transformational leader. Kalau itu kita pahami, tidak ada pilihan lain. Alih teknologi itu segera. Jadi komunikasi yang sehat, memberikan informasi ke masyarakat yang sehat, dan menyerap informasi yang sehat untuk kepentingan
membantu percepatan pembangunan di Indonesia. Siap. Itu aja. Dan harapan yang untuk Sulawesi Selatan di kedepannya? Ya, bukan kedepannya. Sekarang ini kita bisa lakukan sama-sama untuk kepentingan rakyat Sulsel. Sulsel ini sangat dengan potensi, tapi kalau tidak ada data pendukung, siap, tidak dikenal, tidak diketahui, tentu juga tidak bisa lebih optimal. Karena itu saya kira, terima kasih, apresiasi untuk Sulsel kalau perlu mendapatkan pendampingan-pendampingan untuk kepentingan rakyat juga. Siap, Bang. Terima kasih banyak. Makasih. Teman-teman sahabat R2 Indonesia dimanapun Anda berada, terima kasih udah ikut vlog kita hari ini bareng sama Pak Menteri Yasona dan dari Kementerian Hukum dan HAM. Thank you banget juga dari YouTube yang udah ngirim kita 4 orang kreator untuk mewakili YouTube Indonesia. Thank you banget udah bisa belajar soal hak kekayaan intelektual. Kalau kalian suka video ini, jangan lupa subscribe video kita, channel kita, agar kami bisa memberikan informasi lebih menarik lagi. Dan saya pamit undur diri, saya Diki Marsaid, sampai jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, teman-teman. Terima kasih sahabat R2 Indonesia sudah menonton video kita barusan. Kita cuma ingatkan, untuk dapat video update terbaru, untuk jangan lupa subscribe, like, comment, and share. Plus, nyalakan lonceng di bawah ini untuk dapat update video terbaru dari kita. Sampai jumpa lagi, teman-teman.